Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Chat Racot. Oke, jadi di video kali ini aku akan membuat stiker. Nah, contohnya seperti stiker ini, stiker Chat Racot. Oke, nah bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus video ini. Oke, alat-alat yang perlu kalian persiapkan adalah gunting, cutter, solasi, dan juga huruf yang sudah kalian print tentunya sesuai dengan keinginan kalian. Dan juga jangan lupa stiker warna sesuai dengan keinginan kalian, warna apa saja yang kalian mau. Langkah yang pertama di sini aku akan memisahkan dulu kata catra dan juga coy agar pada saat pemotongan stiker nanti lebih gampang. Oke, kemudian kita isolasi agar tulisannya tidak bergerak dari stikernya dan lebih gampang untuk kita potong nantinya. Sama seperti yang tadi, kita isolasi juga agar tidak bergerak. Oke, kita lubangi dulu huruf-huruf yang perlu kita lubangi seperti huruf A itu. Nah, kemudian kita gunting di bagian pinggirnya. Oke, sama juga tahapannya seperti yang tadi, kita lubangi terlebih dahulu tengahnya. Oke, kemudian kita siapkan stiker putih, ukurannya secukupnya saja sesuai dengan lebar dan panjang hurufnya. Dan kita tempel di stiker putihnya. Tempel serapi mungkin. Oke, jika sudah ditempel, kita akan gunting di bagian sampingnya sehingga akan bentuk garis putih. Lebarnya terserah kalian, sekira-kiranya saja.
Oke, maka akan seperti ini hasil akhirnya. Hasilnya lumayan bagus, jadi semakin rapi kalian mengguntingnya ataupun memotongnya, maka akan menghasilkan hasil yang bagus. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.